kisah seorang sahabat yang masyhur namanya Rubai al-Amir rahimahullah. Rubai bin Amir rahimahullah adalah salah satu pasukan perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan masuk, yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas untuk mendatangi ya Rustum, panglima perangnya Persia. Rubai al-Amir bin Amir rahimahullah ini terkenal sekali orangnya. Waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, maka dia pun mengambil panci masaknya yang dia letakkan di kepalanya karena tidak punya topi untuk berpakai berperang. Panci masak dipakai jadi topi, kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang. Dia tidak punya pedang, dia nunggangi keledainya yang tua ikut di pasukan. Oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab disuruh jalan. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu diutus pasukan oleh Umar bin Khattab dengan 30 ribu pasukan menghadapi 240 ribu pasukan Persia. Dan Persia kaget. Waktu mereka pun tahu 240 ribu, mereka tidak mundur sedikit pun. Maka Rustum ini ahli perang. Dia bilang, saya mau tahu dulu bagaimana sih kekuatan 30 ribu itu, kok berani benar? Seperti apa sih kekuatan mereka? Dikirimlah surat kepada Sa'ad bin Waqqas, negosiasi. Datanglah satu dua orang terus menerus negosiasi dan semuanya hampir sama perkataannya, tapi yang paling pertama datang adalah Rubai bin Amir rahimahullah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini datang dengan keledainya, dia bawa pisau dapur dan ada tombak yang dia pinjam dari temannya. Dia datang, begitu tiba di istana, kata Rustum, buat dia tidak masuk ke istana kecuali sudah hormat dengan saya, dan hiasi semua istananya dengan emas. Semuanya pintu gerbangnya hiasi dengan emas, semuanya taruh harta-harta gelimpangin gitu. Buat mereka mau tahu gila harta enggak ini. Semuanya, bantal-bantal, semua singgasana hiasi dengan emas, semuanya taruh emas, geletakin emas di sana sini. Dibuat semewah mungkin. Waktu datang Rubai radhiyallahu anhu, begitu melihat kejadian tersebut, dia turun dari keledainya lalu dia mengatakan, bagaimana dengan undangan kalian? Kata mereka, kau tidak bisa masuk kecuali kau harus menghormati Rustum. Mengatakan, wahai Rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk. Kata Rubai, saya tamu. Dan saya yang harus dipamiti untuk masuk, bukan saya yang pamit. Lalu Rubai melihat di situ ada tikar permadani, di atasnya banyak emas. Sama beliau disingkirin emasnya, permadana itu diambil, dipotong pakai pisaunya dia. Dibelah dua. Diambil, ditaruh di keledainya, dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang, ditaruh sama dia. Kemudian dia mengatakan, ini pembukaan harta rampasan perang kami kalau kau tidak buka pintu gerbang sendirian. Dan Rubai ini perlu anda tahu, orangnya pendek, kecil, bukan orang yang tinggi kekar. Orang-orang Persia waktu itu tinggi besar, kekar-kekar semuanya. Diberitakan ke dalam, kata Rustum, baiklah, tutup pintu gerbang, buka sedikit saja supaya dia masuk tunduk kepada saya. Sebenarnya akan masuk, pintu gerbang dibuka sedikit, memang tidak bisa orang masuk, harus tunduk. Maka Rubai lihat, subhanallah, Allah memberikan orang beriman itu hatinya bisa melihat ya, dia bisa membaca, namanya firasatul mu'min. Maka dia lihat ini pasti ada tipu daya nih yang dia lakukan. Dia balikkan pantatnya, dia balikkan keledainya, lalu dimasukkan dari balik belakang ya. Sehingga yang tadinya dia harus tunduk, ini dibalik, jadi bokong yang di belakang. Dilaporkan ke Rustum, ini yang dilakukan sama orang ini. Malah sekarang dihinain. Lalu dia naik keledainya, dia jalan. Subhanallah, tuh dia jalan, dia tidak turun dari keledai. Keledainya dimasukkan di istana Rustum dengan karpet-karpet yang mewah. Pisau dapurnya dipakai bolong-bolongin bantal itu semua. Bantal-bantal yang mewah. Semua ini karpetnya ditusuk-tusuk dengan tombaknya sama dia. Sampai tiba depan Rustum. Panci di atas kepalanya, pisau di tangannya, tombak di tangan, pisau di tangan kanan, ini di tangan kiri tombaknya. Kata Rustum, dipanggil penterjemah, tanya kepada mereka ini, mau apa sebenarnya datang ke sini? Terjemahkan, hai orang-orang Arab, kalian kan dulu di padang pasir, tidak punya apa-apa kecuali gembala kambing. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian butuh harta, sebut saja, kami akan kasih pulang. Kalau kalian butuh gembalaan, kami kasih berapa pun unta dan kambing yang kalian mau. Kalau kalian ingin jabatan, kami akan jadikan, pilih siapa yang terbaik, kami akan jadikan sebagai pemimpin kalian, dan kami akan kasih gaji. Lalu jawaban Rubai rahimahullah, ini orang kalau sudah mengenal Tuhan, dia mengatakan, kami datang dari sana tidak butuh dengan harta yang sedang kau pamerkan ini.
dan kami datang mengeluarkan seluruh hamba termasuk kamu dan kami dari menyembah makhluk kepada menyembah pencipta sang makhluk. Itu saja. Kalau kau patuh, maka kau dengan kerajaanmu kami akan pulang. Hukum Allah, berhenti menyembah, karena waktu itu raja mereka Kisra dianggap Tuhan. Berhenti menginjak Kisra. Kisra pun tetap dengan kerajaannya, kau tetap sebagai panglima perangnya, semua kau milikin, tidak ada yang hilang di sini. Cuma itu saja, kemudian kami pulang. Lalu kata si Rustum, baiklah kalau gitu, izinkan kami berpikir, mungkin butuh waktu. Kata Rubi, berapa lama kalian butuh? Sehari? Dua hari? Kata Rustum, tidak. Mungkin kami butuh 2 bulan, 3 bulan berpikir, musyawarah dan... Kata Rubi, saya hanya kasih kalian waktu maksimal 3 hari. Karena pemimpin kami Nabi SAW mengizinkan musuh berpikir 3 hari maksimal. Tidak boleh lebih daripada itu. Kata Rustum, terjemahkan ke orang ini. Ini siapa? Pemimpin mereka. Kata Rubi, terjemahkan. Kau pemimpinnya? Dia bilang, bukan. Saya pasukan yang paling di belakang. Saya ini pasukan yang paling biasa, prajurit yang paling biasa. Kata Rustum, terjemahkan lagi. Kenapa kok kau bisa ambil keputusan begitu? Dia bilang, dijawab sama dia, karena agama kami mengajarkan dari pemimpin muslim sampai masyarakat biasanya keputusannya satu. Kalau saya sudah berikan amanah, keamanan, semua harus patuh terhadap pemimpin saya. Muslim semua begitu. Kami satu jasad. Kata Rustum, baiklah, izinkan pulang orang ini. Begitu diizinkan pulang, kata Rustum, tulis surat kepada Kisra. Ini yang sedang kita hadapi nih, semuanya 30 ribu manusia yang kayak gini. Ini untuk dihadapin susah nih. Gak bisa, keras, tegas, dan memang maunya, gak bisa, harus begitu. Tidak ada jalan lain, urusan tangan Anda, berperang atau kita mengalah saja, ini gak bisa. Karena Kisra gak berhadapan sama pasukan muslimin, dianggap kuat, udahlah pasukan, perang aja, lawan, gitu ya. Ini gak silat dari peperangan tentunya, tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana Rubi'i, radiyallahu anhu teman-teman, orang kalau mengenal Allah, harta jadi kecil buat dia, ya. Semua apapun yang Allah haramkan, ditinggalkan, seindah apapun itu. Hubungan dengan zat sang pencipta yang maha kaya menciptakan semuanya, itu adalah hubungan yang paling baik. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan baikkan semua. Sebagai penutup kata-kata saya, kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat perbuatan yang Allah ridha, Allah cintai perbuatan tersebut, Allah akan buat semua makhluk mencintainya. Dan kalau seseorang berbuat perbuatan yang buruk yang Allah benci, maka Allah akan buat semua makhluk akan membencinya. Kata kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.